تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Bagaimana hukum dari bayi tabung utamanya dalam bentuk penitipan janin pada wanita lain? Ini tidak dibolehkan ya. Kalau dititipkan pada wanita lain itu tidak dibolehkan. Sebab artinya dia masukkan ke dalam dirinya air yang tidak halal baginya. Dan itu perkara yang diharamkan. Dari bentuk bayi tabung itu ada sekitar 8 bentuk yang dibahas oleh ahli fikih di masa sekarang. Yang dibolehkan itu cuma terkait dengan seorang perempuan yang ingin hamil dari air dia dengan suaminya saja. Kalau itu masuk di dalam hal yang mungkin dibahas, boleh atau tidaknya. Tapi saya juga tidak selalu berkata boleh atau tidak boleh. Tapi ada ketentuan-ketentuan dan syarat di dalam hal tersebut.